Nah begini sahabat tampilannya setelah dipasang semuanya. Nah tokonya luar biasa nih ya. Nah, kotaknya bagus. Di sini ada tutupnya juga dua ya stok ya. Di sini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagas Detektor. Nah di kesempatan kali ini sahabat, kita akan coba review ya sahabat ya. Nah ini pin pointer atau bisa dibilang pointer ya. Nah alat ini saya gunakan, alat ini saya beli untuk mendeteksi suatu logam ya sahabat ya. Nah jadi logam apapun terdeteksi dengan alat ini. Nah alat ini saya gunakan untuk membantu saya suatu pencarian logam-logam yang terpendam sahabat ya. Nih tanpa alat ini ya saya sedikit kerepotan sahabat. Yuk sama-sama kita buka, kita cek dalamnya sahabat ya. Mudah-mudahan insya Allah berfungsi dengan baik. Nah sahabat, jika sahabat ingin coba membeli alat ini, sahabat bisa tanya-tanya saya di kolom komentar sahabat ya. Bisa tanya langsung, nanti saya akan kasih tahu nama tokonya ya sahabat ya. Nah ini sahabat, nah ini seperti ini contohnya, ini kotaknya. Nah alat ini ya sahabat IP68 nih kalau di deskripsinya ya. Oke, kemasannya sangat rapi, terima kasih tokonya ya, luar biasa. Nah ini sudah waterproof ya sahabat ya, sudah full tahan air. Kita coba apa aja sih dalam kotaknya ini. Nah untuk dalamnya sahabat ada buku panduannya, terus ini ada tutup ini tuh tutupnya ada dua sahabat, ini yang mungkin untuk di air ya. Nah ini yang untuk mungkin untuk pencarian di yang tidak di air ya sahabat ya, mungkin seperti itu, nantilah kita coba sama-sama ya. Ini dia sahabat, luar biasa. Ini tunggu ya, ngeblur ya. Ah ini dia. Oke, sudah terbaca ya. Yuk kita coba pakai baterainya. Ini saya beli baterainya sendiri sahabat. Di pembelian tokonya tidak termasuk baterai ya sahabat. Harga dengan harga. Oke sahabat, kita coba. Semoga tidak ada kendala ya. Semoga tidak ada kendala yang mana positif dan negatifnya. Oke. Nih. Katanya di sini ada 3 mode sahabat ya. Mode getar, mode getar aja dan getar dan suara seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nyalainnya seperti ini sahabat. Nah, ini tombolnya. Oke, kelihatan ya. Di sini tombolnya sahabat untuk nyalainnya. Nah ini di deskripsinya ada 3 mode sahabat ya, mode getar, mode suara dan getar dan suara, maksudnya getar dan suara. Jadi untuk nyalainnya kita tekan lama gini sahabat. Nah kita tekan berapa detik ya. Nah setelah tanda bunyi langsung bisa digunakan. Nih contohnya pakai cincin. Nah jadi untuk mindahin modenya, beratnya nih sahabat mau pakai mode getar gitu ya, sahabat tinggal tekan 2 kali tombolnya, mana tadi. Nah ini tekan 2 kali gini. Nah langsung dia getar aja sahabat, dia tanpa suara tapi getar aja. Nah biasanya kalau seperti ini nih kita gunakan di dalam air ya sahabat ya, karena dia sudah waterproof full ya, kita gunakan di dalam air. Nah ini getar aja nih, jadi dia mau suara aja tanpa getar nih, sahabat langsung bisa tekan 2 kali. Nah ini suara aja tanpa getar. Mau tukar lagi nih, tekan lagi 2 kali. Nah ini getar dan suara gitu sahabat. Ya sangat digunakan, simple dan luar biasa. Dengan warnanya yang bagus, kalau hilang dia warnanya ini bisa membantu kita dalam kerja sendiri. Untuk tokonya nanti saya kasih tahu di
komentar kolom komentar ya, kalau sahabat mau tanya-tanya dengan toko di tokonya nanti, maksud saya mau tanya link tokonya nanti saya kasih tahu kalau memang sahabat membutuhkannya. Oke sahabat. Nah begini sahabat tampilannya setelah dipasang semuanya. Nah tokonya luar biasa nih ya. Nah, kotaknya bagus. Di sini ada tutupnya juga dua ya, stok ya. Di sini ada sarungnya ya, untuk penyimpanan, maksudnya untuk pengaman apanya ya, pin pointernya. Di sini juga ada rantainya, apa sih namanya ini, nggak tahu aku ya. Ini rantainya nanti diikatkan bisa ke ini ya, ke celana atau ke tas ransel ini ya, agar tidak terjatuh sahabat. Walaupun terjatuh dia safety ya. Nah begini sahabat. Oke. Nah tadi mode-modenya udah saya kasih tahu ya sahabat ya, di sini tombolnya ya. Oke sahabat, terima kasih sudah menyimak, semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen, karena tanpa bantuan kalian Bagas Detektor tidak akan bisa berkembang sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.